Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Firda Kodia, NPM 18030. Di mana di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya, yaitu scoping review yang berjudul Efektivitas Probiotik Terhadap Kontrol Glukosa Darah pada Diabetes Mellitus Tipe 2. Pendahuluan dari penelitian ini, di mana DM tipe 2 ini merupakan salah satu penyakit kronis terbanyak di dunia. Menurut data WHO, adanya peningkatan dari 108 juta orang menjadi 422 juta orang pada tahun 2014. Kemudian di Indonesia sendiri, menurut data Riskesdas tahun 2018, ada peningkatan dari 6,9% menjadi 8,5%. DM ini merupakan penyakit kronis metabolik yang umum ditandai dengan adanya hiperglikemi, resistensi insulin, dan juga defisiensi insulin relatif, yang dimana kondisi hiperglikemi tadi dapat mengakibatkan adanya komplikasi DM tipe 2, yaitu makrovaskular maupun mikrovaskular. Maka dari itu, pentingnya adanya pencegahan untuk tidak terjadinya komplikasi, yaitu dengan adanya upaya penatalaksanaan pada pasien DM. Untuk penatalaksanaannya itu, ada farmakologi maupun non-farmakologi. Untuk non-farmakologi ini, yaitu adanya aktivitas fisik dan juga mengkonsumsi makanan yang rendah karbohidrat dan juga kalori. Salah satunya itu dengan mengkonsumsi probiotik. Pengkonsumsian probiotik ini memiliki kelebihan seperti efek samping yang didapatkan akan minimal dan juga memiliki fungsi antidiabetik. Kemudian metode penelitian pada penelitian ini, yaitu jenis penelitiannya menggunakan scoping review. Kemudian sumber datanya itu, yaitu dari 3 database, yaitu terdapat Springer Link, Science Direct, dan juga PubMed. Kemudian untuk kriteria itu menggunakan kriteria PICOS dengan kriteria yang pertama untuk populasinya, pasien yang didiagnosis DM tipe 2, kemudian intervensinya mengkonsumsi probiotik, kemudian komparasinya dibandingkan dengan yang tidak mengkonsumsi probiotik, outcome-nya itu dapat mengontrol glukosa darah pasien DM tipe 2, dan juga studinya itu menggunakan randomized control trial. Kemudian di sini terdapat diagram prisma hasil dari penelitian tadi, di mana dari 3 database, kemudian dilakukan screening, yaitu kriteria inklusi, yaitu 3 tahun, randomized control trial tadi, kemudian full text dan juga berbahasa Inggris, didapatkan 197 jurnal. Kemudian dilakukan kriteria eksklusi, yaitu dengan menggunakan kriteria PICOS, yaitu ada ketidaksesuaian antara judul artikel dan juga abstrak, yaitu terdapat 193 jurnal. Maka dapat disimpulkan, adanya 4 jurnal yang sesuai dengan kriteria PICOS. Nah, kemudian selanjutnya hasil penelitian. Di sini terdapat tabel yang menunjukkan hasil penelitian dari keempat jurnal tadi yang sesuai dengan PICOS. Di mana untuk hasilnya itu, 2 artikel menunjukkan konsumsi suplemen probiotik dengan dibarengi diet dan juga aktivitas fisik secara rutin dapat menurunkan kadar FBG dan juga FBG secara signifikan. Kemudian 1 artikel menunjukkan konsumsi suplemen simbiotik yang merupakan gabungan antara probiotik dan juga prebiotik dengan dibarengi diet dan juga aktivitas fisik dapat menurunkan kadar FBG secara signifikan. Kemudian 1 artikel menunjukkan bahwa konsumsi probiotik yogurt tidak dapat menurunkan kadar FBG secara signifikan. Kemudian selanjutnya pembahasan. Penelitian yang dilakukan Leila et al. Dengan intervensi probiotik yang mengandung satu strain bakteri dihasilkan dapat menurunkan kadar FBG. Untuk sedangkan pada penelitian Elham et al. Dengan pengkonsumsian kombinasi probiotik yaitu 7 strain bakteri itu dihasilkan dapat menurunkan kadar FBG. Di mana dapat disimpulkan bahwa satu strain bakteri maupun kombinasi bakteri tadi yaitu dapat mengontrol glukosa darah. Karena probiotik yang terkandung tadi akan masuk ke ACFA sehingga mensimulasi untuk mengeluarkan hormon peptida usus YY dan GLP-1 yang dapat mengurangi rasa lapar dan juga meningkatkan sekresi insulin sehingga glukosa darah dan juga plasma dapat terkontrol. Kemudian penelitian yang dilakukan Zarin et al. Dengan intervensi pengkonsumsian simbiotik yang merupakan gabungan antara probiotik dan juga prebiotik dengan dibarengi dengan diet dan juga aktivitas fisik secara rutin yaitu dihasilkan dapat menurunkan kadar FBG. Hal itu dikonfirmasi dengan penelitian yang dilakukan oleh Mary Miracle et al. Dengan intervensi simbiotik, di mana dapat dihasilkan, itu mengontrol glikemik dengan menurunkan kadar FBS. Di mana simbiotik yang merupakan gabungan antara probiotik dan juga prebiotik tadi mempunyai manfaat kesehatan dan berkontribusi pada mikroflora usus dengan menekan produksi hormon peptida usus seperti GLP-1 yang menyebabkan peningkatan sensitivitas insulin, keseimbangan energi, dan meningkatkan rasa kenyang sehingga dapat mengontrol glikemik dan menurunkan kadar FBG dan juga FBS. Kemudian penelitian yang dilakukan Amalia et al. Dengan intervensi probiotik yogurt rasa stroberi vitamin B kompleks, didapatkan hasilnya itu tidak ada penurunan yang signifikan pada FBG, di mana hal itu diduga karena keterbatasan pada jumlah peserta dan waktu penelitian, sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai efek yogurt dengan vitamin B kompleks tadi. Kemudian untuk kesimpulannya,
Untuk kesimpulannya itu, bahwa konsumsi probiotik dalam bentuk suplemen dibarengi dengan menjaga pola makan dan aktivitas fisik secara rutin efektif pada penurunan glukosa darah. Kemudian, untuk presentasi hasil penelitian ini sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.